Bola dan Kopi, channel YouTube untuk penggemar bola dan kopi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Usai menjalani pertandingan leg kedua babak 32 besar Piala Indonesia lawan Cilegon United kemarin, skuad Madura United dijadwalkan akan menjalani laga uji coba untuk pematangan tim. Tidak tanggung-tanggung, anak asuh coach Dejan Antonik ini akan menghadapi timnas U22. Ya, Laskar sampai kerap akan berlatih tanding melawan anak asuh coach Indra Syafri. Sesuai rilis resmi dari pihak klub, laga prestisius ini akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan pada hari Selasa 12 Februari 2019 besok lusa. Tentu ini akan sangat menarik, salah satunya karena di skuad timnas U22 sendiri ada satu pemain Madura United, yakni kiper Satria Tama. Meski Satria Tama memperkuat timnas U22, penjaga gawang Madura tak kalah garang, yakni dijaga oleh salah satu kiper timnas Indonesia senior, yakni M. Rido, kiper ganteng mantan punggawa Borneo FC. Laga ini tampaknya tidak akan disiarkan live TV nasional, namun kemungkinan besar akan tetap disiarkan secara live streaming lewat TV resmi klub, yakni Madura United TV. Pukul berapa? Rencananya akan live jam 18.30 waktu Indonesia Barat atau Selasa malam tersebut. Nantikan saja, salam Situng Dere. Bola dan Kopi, channel YouTube untuk penggemar bola dan kopi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.